Halo bro, jumpa lagi bersama kami di Cabes Moto TV. Seperti biasa, ini kita lagi ada di workshopnya Jurax Bucker Shop. Ini kita lagi bikin vlog lagi nih. Ini kita mau coba bikin video unboxing sebenarnya. Jadi kira-kira apa ini yang mau di unboxing nih? Satu paket dari Honda. Paket lumayan besar nih. Sebenarnya ada dua paket sih, cuman jadi satu. Ini baru dapat kiriman dari dealer. Sebenarnya paket kayak gini sih sering banget ada di tempat kita ya, cuman kita lagi iseng aja nih bikin video-video unboxing-unboxingan begini. Nah, ini sebenarnya satu unit headlamp. Nah, pokoknya kita mau tampilin nanti kira-kira bakal dimodifikasi kayak gimana gitu. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa nih guys, buat kalian yang mau tanya-tanya harga, mau tanya-tanya informasi seputar workshop kita, bisa langsung tanya di WhatsApp ya. Jadi nomor WhatsApp dan keterangan lokasi udah tercantum di deskripsi video ini. Jadi kalian bisa langsung cek aja, nggak usah nanya alamat lagi, nggak usah nanya WhatsApp lagi, karena memang sudah ditulis gitu ya. Jadi nggak usah minta-minta lagi guys. Dan untuk harga bisa langsung kirimkan screenshot gambarnya ke WhatsApp, karena harga akan lebih spesifik ya kalau kalian udah kirimkan gambarnya di WhatsApp. Kalau di komentar bisa nanti suatu saat harganya berubah kan, jadi susah kita ngeditnya gitu ya. Nah, ini satu unit headlamp all new Honda Vario. Nanti kita bakal kasih tahu ini bakal dimodifikasi kayak gimana. Nah, tapi seperti biasa guys, jangan lupa buat kalian yang baru mampir di tempat kita. Kalau kita ini sebenarnya modifikasinya banyak ya. Jadi kita join juga dengan Wicakmo Designer. Jadi kalian mau modifikasi apa aja bisa langsung kontak kita via WhatsApp gitu ya. Motor, mobil, oke. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk follow Instagram kita. Jadi di kedua Instagram ini bakal update banget seputar konsep-konsep modifikasi yang memang lagi digemarin banyak orang ya. Jadi konsep-konsep yang pasti kece-kece dan keren-keren kalian bisa langsung cek di Instagram kita. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena kita bakal sering banget update video-video tentang modifikasi-modifikasi. Mayoritas sih memang masih sepeda motor karena memang pasar kita. Dan jangan lupa juga kalau kalian yang suka dengan video ini silahkan di like guys. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya untuk konsep modifikasi lainnya yang pasti lebih kece. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies and these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Nah, jadi sebenarnya headlamp yang tadi langsung ditukar dengan yang modifikasi. Maksudnya bukan ditukar sih, jadi yang headlamp tadi dibeli unit headlampnya saja. Sedangkan headlamp yang dipakai di motor sebelumnya, headlamp sebelumnya yang dipakai itu ternyata udah dimodifikasi dengan proyektor lampu senter gitu ya, yang seperti kita bilang. Nah, ini proyektor lampu senter ini dia nggak ada cahayanya, udah gitu masangnya miring nih, bisa kelihatan ya. Nah, ini nanti kita mau lihat juga dalamnya kira-kira. Kalau biasanya sih ini dilem pakai lem tembak yang kalau panas dia pasti copot tuh. Ini udah kelihatan ya, bener. Tapi ini masih mendingan sih, ada dibaut juga nih, masih lumayan kuat. Kalau biasanya kita lihat, waduh itu parah banget ya. Dipakai seminggu dua minggu langsung lepas lemnya semua. Nah, ini nggak tahu bikinnya di mana, kita nggak usah sebutin. Pokoknya ini mau kita retrofit ulang, mau kita pakai lampu proyektor HID ya. Karena memang ini udah pakai mata elang juga di lampu sennya. Alisnya juga kelihatan udah diganti. Ya ini sih maksain biar nggak ngebobok, makanya dilem semua gini dalamnya. Bentar, coba kita ini dulu ya, kita buka dulu cover depannya biar kita bisa lihat lemnya nanti kayak gimana. Nah,
Ini tuh lihat lemnya. Ini kenapa pakai lem tembak ya? Ya mungkin cari yang murah meriah sih. Sampai numpuk-numpuk banget begini lemnya. Nah ini kalau misalnya proyektornya nyala dan panas pasti meleleh. Makanya banyak kejadian proyektor proyektor kayak gini lepas ya dia. Jadi lepas di dalam. Ya sayang juga sih, motor ini kan beli ya 20 juta ke atas lah. Masa iya pakai lampu gini yang udah gitu outputnya juga nggak terang. Ini belakangnya ditutup beginian doang. Nah ini jadi mau kita retrofit, mau kita ganti pakai proyektor HID, masih pakai AS. Terus kita juga mau ganti alisnya dan nanti juga nih pakai konsep yang ada fog lampnya juga ya. Tapi ini sebelumnya kita coba bersihin dulu. Kita coba bersihin lemnya dulu nih karena nanti bakal mengganggu, habis itu baru kita potong, kita coak untuk bikin rumahnya. Nah, ini kondisi udah jadinya. Ceritanya kita langsung aja biar cepet. Ini kondisi udah jadi proyektor dan pakai fog lamp juga. Jadi fog lampnya bisa dinyalakan sendiri. Alisnya juga pakai putih, sekarang ganti tadinya warna biru ya. Nah ini pakai fog lamp dan proyektor, double fog lamp kanan kiri ya. Untuk warnanya hijau kuning putih untuk proyektornya, dan fog lampnya putih, alisnya putih sequential mode. Nah ini waktu udah kepasang di motornya, karena motornya juga warnanya putih hijau ya, jadi disamain. Mantap. Ini lampu utamanya tetap nyala normal seperti biasa ya. Kalian bisa cek di review-review kita sebelumnya, itu kita udah sering test drive gitu ya. Nah ini alisnya running. Nah berikutnya ini untuk Vario 150-125 yang versi OLED ya, yang LED, tapi yang versi sebelum yang sekarang gitu ya. Jadi versi facelift yang pertama lah gitu ya. Jadi antara 2015 sampai 2017 kurang lebih. Nah ini konsepnya kita pakai double LED LED. Ini belum di finishing sih sebenarnya. Mikanya juga masih belum dipasang, jadi ini kita buat video aja dulu. Dan buat kalian yang mau modifikasi kayak gini, ini khusus untuk Vario 125 dan 150 OLD ya. Jangan tanya lagi buat motor lain, karena memang beda konsep, beda reflektor, beda juga ininya ya, konsep modifikasinya beda pasti kalau beda reflektor gitu ya. Nah ini lampu utamanya masih tetap bisa nyala jauh dekat. Jadi lampu yang merah ini lampunya hanya untuk bias waktu lampu utamanya mati. Sebenarnya kita ada konsep lain juga untuk yang model kayak gini. Waktu itu kita udah pernah bikin videonya waktu sebelum lebaran 2019 kemarin. Nah ini dia pilihan warna lainnya. Kalau tadi kan merahnya yang di bawah, ini merahnya yang jadi DRL yang alis lazy led ya. Untuk sennya tetap standby-nya warna putih, kalau ngesen warna kuning. Nah ini kondisi waktu udah terpasang di sepeda motornya. Ini kita hanya kasih buat referensi aja. Jadi buat kalian kalau misalnya minat bikin, tanya kira-kira kombinasi warna yang cocok, kalian bisa langsung cocokin aja, karena kita udah bikin konsepnya di sini ya. Jadi kalian cocokin dengan motor kalian. Kalau kita bilang sih warna biru merah putih itu warna netral. Jadi mau kalian punya motor merah, mau warna hitam, mau warna putih, pasti cocok gitu ya. Motornya warna biru sekalipun sih sebenarnya oke-oke aja gitu. Jadi tinggal pilihan kalian aja seleranya kayak gimana gitu guys. Nah kalau yang mau modif simple lagi, karena banyak yang tanyain modif yang simple untuk Vario 125, 150 model lama. Kita juga waktu itu pernah bikin yang model kayak gini. Ini jadi cuman alis sequential mode untuk alis standarnya. Kita ganti warna dengan warna merah dan alisnya running warna kuning gitu ya. Untuk lampu sen standarnya sendiri masih tetap nyala. Dan kita kasihin devil untuk di lampu utama itu warna biru. Ini konsep paling simpelnya gitu ya. Jadi
yang mau modifikasi kayak gini langsung aja screenshot. Ini juga kita udah pernah bikinin vlognya, kalian bisa lihat reviewnya lengkap di situ. Nah, ini stop lamp. Kita sebenarnya udah banyak bikin stop lamp kayak gini, udah dikirim ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi, semua udah kita kirim banyak, cuman kita belum sempat bikin yang kondisi terpasang ya reviewnya. Nah, jadi ini kondisi untuk terpasangnya, kita bikinin untuk gambaran kalian aja. Ini kita pernah bikinin review khususnya juga, nanti kita kasih link videonya di bawah, jadi kalian bisa langsung simak gitu ya. Reviewnya kayak gimana, kalau yang minat bisa langsung screenshot dan kirimkan via WhatsApp gitu ya. Mantap, ini sennya juga kece banget. Lampu remnya udah pasti terang, siang hari kita jamin kelihatan ya. Mantap. Nah, udah guys, gitu aja kira-kira vlog kita hari ini, kali ini gitu ya. Buat yang mau cek lagi video kita berikutnya, tinggal tekan tombol loncengnya aja, biar kalau ada notifikasi lagi, bisa langsung dapat notifikasinya gitu ya, kalau kita upload video lagi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena subscribe kalian itu mendukung kita untuk lebih semangat lagi berkreasi. Terima kasih juga buat dukungannya selama ini, dan terima kasih juga karena telah menyaksikan video ini hingga selesai. See you dan bye-bye.